merakit lemari plastik yang ini kalau kode di sini ya, kode di sini itu sampai K, gajah, jerapah, hanger dan tidak hanger. Nah, tapi kalau untuk di luar di penjualan itu biasanya lemari gajah jerapah seperti itu. Nah, untuk lemari gajah jerapah ini ada tipe 2, tipe susun dan tipe hanger. Ini buka kardus ya. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah ya bisa di bedakan dulu, tapi kalau di sini yang udah pro ya langsung. Bagian mana itu? Bagian bawah. Bagian bawah. Bagian bawah. Ada tandanya nih loh. Tengah. Nah, tengahnya itu bisa dicopot. Ini harus kakinya dulu apa enggak, Mas? Kakinya dulu bisa. Langsung juga. Oh ya. Kalau kakinya dulu nanti glinding-glinding. Ya enggak apa-apa, ini kan udah prokul. Kono cep. Nah, tuh. Anu, dirusak ke anakku kok. Ayo go kebu. Oh, kuwi to. Ini ada hangernya itu dari ini besinya bukan besi besi bukan besi jemuran ya, ini besinya besi stainless ya. Coba untuk pukul dulu ya. Nah, enak enggak? Oh ya. Telkomsel. Ini untuk dinding. Nah, untuk dindingnya seperti ini. Masangnya diperhatikan betul-betul, soalnya ini hanger ya, hanger itu beda cara masangnya dengan yang susun. Ini pasang dinding belakang bebas, sama kok insya Allah. Besok nganternya rada jauh, Jep, ke Boyolali yuk, Jep. Boyolali? Enggak. Yang penting cocok. Sem. Ini kasih work. Ini mau gantung tengah apa atas? Ya gantung atas, paling atas no. Atas. Ini yang lantai 2. Diperhatikan nggih, lantai 2 ini. Ini ada tombol, oh ada tombol, ada lubangnya seperti itu. Lagi. Sama sih cara masangnya. Lantai 1 2. Nanti yang sambungannya itu yang agak bingung sambungan ya, oh, Jep. Agak membingungkan kan nanti di sambungannya. Lantai 3 masih sama alasnya. Perhatikan lantai 3 masih sama alasnya, ada sama lantai 2, lantai 1. Masih sama lantainya. Untuk kualitas saya jamin bagus nggih, mengkilat ini nanti. Pintunya lantai 4. Pintunya nanti pintu yang jerapah ini mengkilat. Saya jamin bagus, untuk harga ya sekitar 600-an lah kurang lebih seperti itu. Nih piye-piye gini ini tolong terangin. Bedanya yang ada kode R ini. Ada? Kode R. Sebelah kanan posisinya kan yang pendek di bawah. Oh. Lebar di atas. Ya. Seperti ini. Ya, siap. Terus? Ini bebas, belakang bebas. Oh, yang belakang bebas. Oh, belum dilengkapkan. Yang ini sebelah ini, kode-kodenya? Ini ada kode L. Kode L. L di sebelah? Kiri. Jangan sampai salah ya. Cara masuknya ini, Bi? Ditekan aja. Kesek. Oh ya, ditekan gitu aja. Oh ya, satunya. Pelan-pelan. Ya, terus? Udah. Jangan sampai salah ya. Ini yang sambungan ini sama situ, jangan sampai salah ngeletakin ya. Nah, ini untuk masang, cara masang dinding samping. Ini kan posisinya samping. Ada tanda panah juga. Oh, ada ini di sini. Ya, ada ini. Orang salah masang. Aku sering. Kalau dulu kayaknya enggak ada, Jep. Ada semua ini tanda panah kok. Oh, ya wis. Sepintas kan enggak kelihatan.
Oh ya. Ya. Ya gitu aja. Tapi sampai dindingnya sama saja ya semuanya. Dindingnya enggak ada perbedaan tuh dindingnya. Oh, jadi dindingnya sama saja, mau pakai yang mana terserah. Dinding itu ya dinding belakang. Nah, untuk yang lantai atas itu jangan sampai salah ya, itu ada tulisan bubble wrap. Rata, bubble wrap, bubble star, bubble wrap. Pasang dulu gantungannya, yang ini dari stainless bagus ini. Kuat. Itu apa itu? Nah, ini ada magnet. Magnet. Ini. Ya. Ada tiga. Oh, tiga saja. Masukin di bawah. Nah, klik sampai muni klik gitu ya. Iya. Ini di sini ya. Letaknya di bagian sini ini enggak kelihatan. Ya, ada di nah, di sini. Di sini. Heeh. Ya. Ini di atas sama ini. Yang ini kan sama. Itu pintu standar ya. Ada perbedaan enggak, Chef? Ada. Gimana? Perbedaan pintu sambung kan ini. Pintu sambung. Ada oh. Atasannya. Ada atasannya pintu sambung disendirikan dulu ya? Iya. Untuk yang pakaian paling bawah itu. Di bagian bawah. Chef, tap anu. Apa-apa? Nih, tataan anu tataan mesin ini, Jep. Ditaruh dulu seperti ini, Jep. Nah, gitu, Jep. Biar nanti tahu, Jep. Ibu bisa dipraktikkan di rumah seperti ini caranya nata. Kalau bingung nanti kan tata dulu seperti ini. Ini mengkilat banget ya. Ini bukan efek kamera loh, ini asli. Asli, catnya enggak ngelentek. Catnya bagus. Dulu pas awal datang itu wah rame banget ini. Ini juga rame, tetapi beda sama yang awal dulu. Wah, ngeri loh dulu omsetnya. Itu tingginya jangan sampai salah. Sana, sana. Ya sini sini betul, betul. Udah. Pasang, Jep. Udah. Itu. Ya kok masangnya satu-satu. Nanti yang paling bagian bawah. Tuh, cara. Itu fungsinya buat apa, Sip? Ini buat ada ini, gantungan, anu ngancing. Oh, ngancing. Oh iya, Sip. Masukin. Lipin. Ya. Sampai dia. Ya. Sekin di bawah dulu, baru diangkat sedikit. Oke, siap. Nah, di atas kan ada magnetnya, di bawah tadi ada kancingannya seperti ini, jadi dia ngancing. Magnetnya ngelengket di besi tadi itu loh, yang ada tiga tadi itu, yang putih kecil itu. Rata setel, Latik. Rata setel. Burung eneng ana kene. Nih yang paling terakhir ini. Nanti cara masang yang lemari sambungan ini. Kalau ini yang lemari gajah jerapah ini enggak ada kuncinya ya? Enggak ada. Enggak ada kuncinya. Oke. Tapi kalau nilai plusnya itu ada rodanya. Enggak pakai kunci tapi kan ini pakai magnet. Pakai magnet. Oke, siap. Rodanya enggak keluar. Oke, siap. Manut. Kemudian pintu sambung. Pintu sambung. Sama saja. Ya. Ya. Loh.
Kok enggak dipasang dulu semua, Jeb? Tidak. Masalahnya dia apa? Dimasukin dulu. Oh, masukin biasa. Soalnya nanti kan ya kan dia masuk dari atas juga. Oh, iya iya. Maksudnya kayak biasa. Ini. Oh. Terus. Oh iya. Atasnya. Ora. Di atasnya enggak ada tarian. Lah kok enggak ada tarian? Iya, karena kan tariannya cuma 3. Tariannya cuma 3. Tiga. Oh, tariannya. Oh, ini ada tarian di sini ya. Oh, tarian di sambungan tengah ini tariannya. Cara pemasangannya seperti ini. Iya. Masukin. Nih, di selang. Oke, tanganmu ada nih, tanganmu ada. Yo 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 yo. Bisa jajarin. Jajarin. Ya. Di sini, ini juga udah masuk. Kemudian sudah jadi. Itu sudah jadi. Ini yang lemari sambungan. Jadi untuk pegangan di tengah sini, tengah sambungan ya pegangannya ya. Yang di atas nggak ada sambungan seperti ini, cuman pegangannya ditaruh di tengah. Karena apa? Karena gantungan sambung. Sudah jadi, Jep? Sudah jadi. Oh ya, siap. Makasih ya, Jep. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Nah, itu ada lebih-lebihan itu buat mana, Jep? Mana? Ini buat hitam-hitam. Oh ya. Ayo, kendera. Awe, kira, buger. Tuh, masukin. Slep. Pukul bagian atas. Taruh ini. Masukin. Aduh, siap. Mengkilat, asli mengkilat. Kecilnya pasang, Jep, di mana, Jep? Kecilnya di atas. Oh, di atas, di atas. Ya sudah. Situ ada lubangnya. Udah, udah. Ya enggak dipasang, soalnya nanti kalau dipasang di sini hilang, tercecer. Jadi dipasangnya di rumah pelanggan. Enggak apa-apa, hilang juga enggak apa-apa. Oh, sudah siap. Ini terlalu berguna. Iya, mengkilat ini ya. Oh, ini mengkilat banget ini. Makasih, ada ukurannya, cocok buat anak, pertumbuhan anak. Makasih, matur suwun.